Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas Biologi A semester 3 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19081064. Di sini saya akan praktikum mata kuliah Protista dan Fungi yang berjudul yaitu Cendawan dari Lingkungan Sekitar. Oke, langsung ke praktikumnya. Cekidot. Pertama-tama, untuk membuat media agar, kita kupas terlebih dahulu kentang dan dipotong kecil-kecil. Setelah itu, kita rebus kentang untuk mendapatkan ekstrak kentang. Setelah itu, nantinya air kentang disaring. Lalu, kita akan membuat ekstrak ragi. Ragi direbus dengan air, lalu nantinya disaring dan dicampurkan dengan bahan-bahan. Yang pertama ada gula pasir, lalu agar akos, dan nantinya direbus. Setelah direbus, nanti akan disaring dan hasil saringannya nanti akan dituangkan ke dalam 6 wadah yang nantinya akan diisolasi. Yang pertama itu sebagai kontrol, lalu ada yang akan diisolasi di kamar tidur, ruang tamu, dapur, teras, dan juga kamar mandi. Nantinya media tersebut setelah 5 menit akan ditutup. Setiap hari dilakukan pengecekan apakah sudah terdapat cendawan dari lingkungan sekitar. Setelah 3 hari baru didapati hasilnya, yaitu pada kontrol terdapat spesies Rhizopus sp. Pada kamar tidur terdapat spesies Penicillium cisoginum, Rhizopus oryzae, Aspergillus sp, Aspergillus flavus, dan Candida albicans. Di dapur setelah diisolasi terdapat Penicillium cisoginum, Rhizopus oryzae, Aspergillus sp. Pada kamar mandi terdapat spesies yaitu Rhizopus sp dan Candida albicans. Di ruang tamu terdapat spesies Candida albicans, Penicillium cisoginum, dan Aspergillus sp. Terakhir, pada teras terdapat spesies Penicillium cisoginum, Rhizopus oryzae, Aspergillus sp, Aspergillus flavus, dan Candida albicans.